Tính năng sao nhỉ? Quân là người chơi quân, quân tốt nhất. Lâu rồi, đấy. Chỉ có skip. Lâu rồi. Lâu tin đề. Nếu có sức khỏe đề. Để tôi bận ra cho. Tôi có sức khỏe đề. Vợ đang không tốt. Rồi, chúng ta sẽ gửi sớt về đấy nhưng chúng ta sẽ kinh nghệ. Rồi, thì cái tao mới tìm kiểu của rằng hành vụ nửa như tỏ bảo hình đẹp. Vậy nó không sẽ tự nhiên tạo cái nửa. Cái tao. Thì tự có là hành vụ nửa tạo cái nửa bảo phí lên. Tạo cái cổ là đại cổ. Thì cái tao dùng dùng, tạo đi cổ. Thì các tương quan, quan. Thì cái tao đi cổ. Sampai lah percubaan, habis percubaan kita juga percubaan baru ikut. Kan baru dah awal ikut kan. Kita pun. Alright. So, senang sangat. Kalau special, kalau tuan answer dulu soalan yang ada ni, gunakan formula ni, memang ada dalam peksa. Confirm ada dalam peksa. Sekarang, tak pasti. Okay, tak pasti dia ada office. Dulu kamu pun mandi. Okay. Apa yang korang perlu buat, letakkan nombor yang kat depan, nombor yang mula-mula korang nak ambil, nombor yang paling mudah lah. Ha. Jangan susun ikut apalah. Yang penting nombor yang paling mudah kat depan sebab nombor ni akan berakhir dengan nombor yang sama. Korang yang sama. So, kita ada perbezaan sikit apa yang sedang buat lepas ni. Sebab yang ni pasti darab di mana yang korang kena tambah. Okay. Tambah. Yang ni pula naik katuk ni adalah hasil darab di mana korang kena tolak. Ha, boleh ingat tak? Sebab ke ajar lain sikit. Korang dikumpul. Ha, ke nak bagi korang ingat senang. Tambah, tambah, tambah. Darab, tambah semua. Darab, tolak semua. Nampak? Tambah, tambah, tolak. Ha, kalau yang buku teks tak terasa, dia kumpul. Kumpulkan semua baru dia tolak. Ha, saya tak nak, saya nak inform satu-satu senang. Darab, tambah, tolak. Habis kita. Okey, tolong kira yang dalam kurungan ni. Apa? Tidak perlu. Okey. Apa? Yang bapa tu baru dia ulang tahun. Tahu tak saya apa? 23. 23. Sama ada ni. Kau dalam niaga ni, tak ni, tukar kereta, tukar kereta ni. Ni kalau tersalah macam bulu ni, tengok dia betul pisau. Okey. So kat sini, boleh dapat negatif tau. Sebab tu dia ada modulus. Modulus maksudnya apa-apa saja yang negatif akan jadi. Why dia kena jadi positif? Sebab dia luas. Ha. Ya? Yeah? Tak ada luas yang negatif. Kecuali kubur kurang. Ha. Betul lah bawah kan? Ha. Tak bawah tanah. Okay. So, orang akan dapat jawapan dalam perpuluhan, sebelah tujuan, lima unit bersegi. Senang. Ha. Orang buat jelas eh. So, nanti, nanti, nanti. Saya nak, ini kita nak strategi. Bukan main belasah saja. Buat dia berstrategi. Korang ni kan nanti, korang rasa jalan kerja sepanjang, korang tak ikut. Macam pesan masa tu tak. Ibu korang ajar guna kaedah penghapusan kan? Betul? Nanti ada soalan yang tak boleh guna penghapusan. Masa tu kau tu jumlah tengah.
Aku suka kata ingat aku cara saja. Penat kan? Mac ni kalau korang ingat satu cara boleh guna banyak cara kan bagus. Okey, tengok doktor. Titik mana yang senang? Ha, mula dengan dia. Mula dengan dia. Ni? 6-0. Mana orang bukan yang satu ni? 6-0. Alam. Slow lah korang ni. Orang selama. Tak ask dia. Tak perlu rasa. Apa dia yang risau? Kan? No comment. No comment. Tapi selama dia dah berbetul lah. Come on lah. Kau kan tak sokong lah. No, come on lah. Okay. Mula 6-0 lah. Yang satu ni, ya. Yang satu ni, nombor satu. Okay, ini. 5-2. Nampak? Tu strategi dia. Mula dengan yang senang tu. Sebab dia ada dua dan tiga tulis. Ha, okay. Tapi kalau korang suka onak dan duri, kabaran, kan? Mati dia lah. Okay, saya nak tiga orang. Sila. Itu memang saja bagi korang buat banyak-banyak. Nanti pertengahan kelas tu bagi guru kita baru jadi kelas. Dah, dah beli dah. Eh, so gula-gula tu ditaja. Ada orang taja. Ha. Pak Haji, tak ingin siapa? Pak Haji lah kamu. Tak nak jumpa eh. Hati-hati kakak kereta, jangan nak sintek error je. Eh. So hari ni budak-budak muda percubaan kan? Kau tengok budak-budak kelas sains. Kelas sains lah utamanya. Ha. Dia orang masuk senyap-senyap tu dia masuk wah-wah. Dan wah. Kan? Ni masuk dengan bertenang. 4 orang student sini. 1. Eh 5. Tapi Afiqah. Pauin, Fatiha dan Sarah. Tenang-tenang. Oh. Kan? Salah dia pun. Apa salah dia? Salah kira. Salah salah kira, salah stand. Stand motor buat. Apa double set pecah? Alah, hey, kau tinggi pun tak betul. Ya, hati-hati. Kalau korang rasa nak selamat, korang nak kira satu-satu, korang kira satu-satu. Ha. Okay? Jangan ambil risiko masa periksa. Orang ni, itu periksa ada beberapa orang yang dapat bawah 10 kan dengan jaya ni. So, target periksa aku tahun ni, kita nak dapat 20 ke atas. Maksudnya target realistik. Negatif eh? Ada negatif eh? Betul kan negatif nak-nak eh? Negatif nak-nak. Boleh lah. Boleh lah. Nanti abaikan negatif tu. Dah nak punah bagi jua pun nanti kakak cerita. Mungkin dia lembu yang hilang ni salah kira. Negatif nak biarkan dia je lah. Terus darah. Sebab awak ha, negatif dia lah. Ha. Abaikan negatif. Abaikan negatif. Pada-pada. Tiga-tiga unit pasal kini nampak tak sendiri. Jangan dah hati boleh tak? Kalau untuk hati, pasal jadi tak jahat. Nah. Boleh.
Tulis lah. Kita nak kipas. Kipas pemeriksa. Orang ni semua tak tulis. Apa yang semua punyang weh. Kan? Semua tak tulis. Yang B tu mesti salah je. Betul eh? Betul lah B tu. Alah. Ya betul. 12. Mana saya punya senjata ni? Oh, okey. Okay, kita kira kita kira. Bila salah kira kita tak boleh gula-gula kat dia. Hey, betul ke? Apa salah dengan korang ni? Sekarang kereta pun. Cek, tolong cek. Ha? Yang adiknya betul ke? Kenapa? Ha. Salah eh? Berapa orang tak nyapa ni? Tak main dari daripada mana dia sekarang salah? Salah haji. Ha, daripada mana dia salah? Korang ni ya Allah. Tengok kereta. Aku tekan yang depan apa tu? 8. 8 kat mana? 8 kat tu bawahnya. Dia darat-darat tu. Dan jarak 1 per 2 dah 8 betulnya. Ha. Betul kan adik? Macam mana kau boleh dapat tu? 12 tolak 6. 6. 6 dah tambah 0. 6. Okay. 0. 0 tolak 10. 0 tolak 10. Tolak 10 tambah 12. Tolak 10 tambah 12. Eh, tak, tak dapat lah. Tahu apa ni sini? Tu, ini betul 6 kali 12. Kan? 12 tolak 6. Enam lah kan? Okey, betul lah ni kosong. Kosong. Tolak 10 negatif 10. Kan? Negatif 10 tambah 12. Dua kan? Ya, itu betul ni. Positif kan? Ha, positif. Sebab negatif-negatif positif. So, sini. Dapat. Ya, betul ke asal tu buat ni? Alah. Kecil. Kau tak tahu jadi dia tak apa. Ya, hari mana hari? Kau boleh lah yang berdua. Kau tak minat. Kau Tak, korang tak perlu buat garis-garis bintik-bintik apa. Korang mula-mula tulis dulu yang tambah kan. Apa tu buat? Kau buat pada kilo untuk elakkan kesalahan yang pertama tu. Sebab orang korang dah tulis pun dah salah, gila kan? Tak tak? Ya, tolong-tolong saya kira. Enam tolak. Ya betul. 56 tolak. Negatif. Negatif tujuh. Betul. Kenapa tak suruh menyiapkan negatif 25? Negatif 16. Okay. Tolak 6. Tambah 15. 7 eh? Ah, okay, okay. Betul eh? Kira tak apa. Nah, 3 eh tadi.
Tolak. Tiga-tiga lah. Dapat tiga-tiga kan? Lepas ni tak ada apa ni. Dapat tiga-tiga. Satu pun dua dapat. 4.9. 42. 49 bagi jiwa. 20. Ah. Tak ada. Kusum ni tak ada, tak rupa dia. Nanti aim aku boleh salah eh. Sekejap, saya nak check dekat zon ni. Nanti dah check kan, dia dah check. Mana? Tolak dia pergi tu kan? Sebab apa yang jadi? Nak pun juga kan? So? Ada mana boleh? 31. Sebab dia jadi. Okey lah. Dia jadi lah. Kamu ni. Bila yang jawapan yang tu? Ha? Permohonan ni lain. Ha, itulah. Ha? Itulah saya tengok. Usaha saya jawapan dia lain. Apa yang salah? Patutnya kau susun macam mana pun tetap betul. 5 kali 6. So bagi koordinat tu betul eh? Ah, tak payahlah si tu tanya ni. Saya nak cek tanya-tanya. Dah siap buat rumah. Jawapan dia 40.5. 40.5 jawapan dia. Ha, nanti buatlah. Okey. Tambah juga lepas tu nombor 15 tu dia tambah 4 koordinat kan? Pilih juga, pilih titik yang kau nak mulakan. 40.5 unit persegi. Kita ikut skema lah, skema SPM atau percubaan. Kalau tulis unit persegi, saya tulis. Tulis. Kalau kalau dia tak tulis, dia tak perlu tulis. Kalau saya tak pernah ajar tulis ke tak tulis. Tulislah. Sebab tu saya kata benda yang korang tahu dan patut tulis, tulis. Jangan sebab benda yang korang rasa korang tahu, korang tak tulis. Rugilah kalau periksa, kalau pengawas yang pemeriksa yang SPM tu dia nak bagi markah, dia akan bagi. Sebab tu terpulang pada dia. Ini contoh lah dia. Ataupun kalau kau tak nak ambil risiko, kau tulis terus buat ikut susunan pun boleh. Okey. Dia kalau nak guna pilih titik nak mula dulu, dia pilih tiga. Tiga tu boleh. Okay. Kalau empat, korang tak boleh lah. Nah, sebab tu, korang boleh buat pilihan kat sini. Sama ada korang macam tiga, korang pilih titik ataupun korang ikut di susunan. Apa cerita? Cuma bila ikut susunan tu, titik mula dengan titik hujung tu, kalau negatif, dia ada negatif lah. Sebab tu, kena hati-hati tengok tadi kita ambil masa untuk kira dapat tepat kan. Sebab buat kesalahan-kesalahan pengiraan tu lah. Ha. Okay. Ha, tak. Yang ni kena ikut susunan. Tak boleh pilih lah. Aku tak depan. Sama juga. Akan ada 1, 2, 3, 4, 5. Sama. Ha. Cara pun sama. Okay. Cuba terus eh. Okay dah. Nah, buat kat depan lah nanti nak elakkan rasa mengantuk kan.
Ikut turutkan. Saya rasa korang buat ikut turutkan je lah. Tak payah fikir lah. Okay? Ikut turutkan. Sebab takut dia sampai 5 titik, 6 titik. Macam mana korang tak boleh pilih? Ada sebab tak boleh pilih? Sebab susunan tu tak boleh. Kalau 4, 5 titik dah tak boleh pilih. Dah. Cara yang sama, cuma titik je bertambah. Okay, kali ini siapa yang buat kat depan, tolonglah lebih berhati-hati kita calculator. Kawan-kawan pun tolonglah. Lepas ni, satu, dua, tiga, empat, lima titik. Okay. Okay, betul. Asal kurungan di sebelah je. Ni buka pintu tak tertutup. Ni kurungan. Ha. Okay. Ni. Ha. Okay. Salah. Salah. Nanteknya salah tu. Tu tengok. Tu nak berhati-hati ni. Negatif 2. Tu kira. Tengok. Zeknya. C yang hujung-hujung. Tu yang salah. Tak nampak. Tak nampak. Balik. Yang susunan nombor tu macam dah betul. Salah juga.
Apa kata kau tulis dia satu-satu? Tu, 8 nak 7 tulis dulu. Berapa? Sebab asyik buat kesilapan je ni. Okay. Buat satu-satu lebih selamat. Kalau 6 tu betul. Macam 2 tu tak rasa harap. Main bisnis. Kau kan di itu kan gosong, nanti di kali. Cepat kan? Jadi 2 kali 4 tak? Jadi 2 kali 4 lah. Kan? Kan? Negatif 8. Negatif 8. Kan negatif 2 kali 8, 4, negatif 8. Ya, negatif. Tapi kau tulis negatif. Alamak. Jap, 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 jap. Betul ke negatif? 46. Kau dapat 32 tu negatif ke positif? Ya, 32 tu negatif ke positif? Kita malu tu. Kosong, kosong. Ini negatif lagi positif. Kan? Eh, negatif lagi positif. Kalau pernah, tolak 10, tambah 0, tambah 0. 0, 0, tolak 8. Ni. Kenapa satu ilustran ini? Tak, ini kau dapat 32 lah, positif kan? So, kau tulis pos tambah lah. Kenapa kau jadi itu lah? Tahu kan? Eh? Bila ya? Bila ya? Dua, lapan, enam, tiga, enam, tolak. Sekejap, kau dah negatif ni. Positif. Oh. Aduh. Sikit, kerja salah. Tambah pun itu. Tolak empat. Tambah 18. Okay. Tolak 18. 9 kali 10. Ini ketik positif. Kau kira yang sebelah sini? Ni yang nombor. Aku kira balik. Ni yang salah. Nah, saya dah butuhkan yang 12 ni. Terima kasih.
Memang soalan ini memang merangkak orang eh, kalau tekan tak betul. Apa, apa. Nah, kita itu lah namanya kan. Soalan. Okey dah, kita salin. Okey, next. Tak betul lah, pasti tak betul eh. Orang yang tak buat ni dia nak buat soalan yang susah lagi tu. Yang belum bangun ni dia nak buat lagi panjang ni. Eh, Aki dah buat. Mungkin tuan jadi cakim tu Pak Haji. Tak belas lagi rambut dia macam tu kita panggil Pak Haji kan. Dulu sahaja dah jadi. Ini sahabat nama eh? Okay. Kali ini dah berapa titik tu? 5 titik. Oh memang. Soalan stand tak. Dah standard 5 titik. Tak. Ya. Kalau kena lebih hati-hati. Itu je. Hati-hati. Kau tak buat hati. Okay. B dan berapa? Alah, apalah sangat.
Oke, nanti itu sih kayak sebentar tuh nanti lagi baca apa nanti. Oke, ya tambah lagi. Oke, aduh di. Orang lagi tiga itu. Orang kantor apa ya? Sa, tiga lagi kita buat dua. Belum pernah orang yang dia bersih. Loh, kok kita pas untuk mati nak bagi sang himbu eh? Ini nak menunjukkan nama dia Iman. Nombor 17 ni menarik. Kita nak tunjukkan jawapan dia kosong. Tenang-tenang, titik banyak. Yang B itu akan waktu itu orang mesti pergi dia. Ha? Dalam PC ni. Bahagian ni dalam 2 3 markah. Oh, banyak juga tu eh. Banyak juga. Tak, sebab cerita cakap tadi, dulu memang dia memang ada. Sekarang dia macam 50-50 lah. Tapi soalan bab geometric coordinate ni ada. Kalau yang ni tak ada, bahagian ni tak ada, dia akan ada bahagian sebelah ni. Kita lagi kita masuk yang persamaan tokat. Oh, kejap. Tak dengar anak senang ni.
Yang bisa ya. Ya, dia tiru ada pemenang sekolah mana dia tiru. Cara sama juga dia nyanyi. Dia menang. Suara pun orang tu pun biasa je nyanyi tapi menang. Dia ubah tu sikit lagi. Ha, dia tahun lepas nyanyi lagu Stand in the Eyes, dia ubah juga. Dia masukkan bahasa Arab. Menang. Jadi pengacara majlis sudah kecil sangat kecil. Sekolah itu sudah kecil di Indonesia. Kibul, kibul. Baik. Oi, kalungnya orang dahulu dah. Eh, ah, yang sini nak apa? 107.
1-0. Di sini memang yang seluruhnya kalau lebih 10 ke 2-2 ini. Satu kosong dua ya mana ya? Satu kosong dua. Satu tiga tiga tolak 45. Kau ni dapat 5. 45 ke tu? Apa? Ya. Dah, kita ni. Tak, dia pula. Oh ya lagi banyak. Ini persegi tak tulis. Okey, tengok 17. Tu kita akan dapat jawapan kosong. Bila dia dapat jawapan kosong, maksudnya dia adalah garis lurus. Garis lurus. Garis lurus tak ada luas lah. Okey?
Sebab tu jawapan ni kosong. Okay, sekejap lagi. Cara yang sama juga. Dah kan korang semua dah kan? Tinggal tu lah. Bunyi caking dengan ni orang berdua. Okey lah, ada orang dah tak jalan. Okay. Banyak lagi. No, 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 banyak. Kita nak habiskan bab ni hari ni. Tak lah. Sekarang kita nak buat contoh soalan SPM. Oh, nanti bersama lokus. Wow. Lokus. Sebenarnya kalau pergi hotel tu tempat ayam dia kalau dia pagi tak ada orang potong. Ada orang. Dia kata nanti-nanti. Nanti-nanti-nanti tak benda nanti je. Tu datang baik tak ada juga. Dia akan potong petang baru, petang baru ada orang potong. Dia memang tu macam bos datang baru dia buat kerja. Kalau saya kan. Ha? Dia potong. Tak ada tak order lah. Pergi beli kat sini je lah. Baik pergi kedai-kedai biasa je. Ada setengah mak-mak korang suka potong sendiri kan? Sungai Cik fikir, ya lah kedai dah potong. Ayah tambah 2 pusing, potong lah. Kan? Kolah kamu. Kolah kamu buat telingin. Kolah kebangsaan dah buat. Tapi cikgu ni dia pilih bunuh sikit. Dia jenis santas cara sikit tau. Barang ni buat Kalau kebangsaan ni dia macam tahun lepas ni macam ada cikgu ni dia dia buat ni apa apa pilih lepas tu takik lah nak saya dapat kan. Lepas tu sepahak ada teringat masa kali ni tak terpilih saya teringat cikgu tak satu tu cakap nak inform tu nanti dia ada cikgu ni dia dia tak akan pilih dah orang yang sama walaupun orang tu juara yang lepas. Maksudnya ni nak caras lah. Maksudnya dia tak nak orang dia, nak orang dia pula. Dia tak nak. Maksudnya sebelum ni, orang tu tu dicungkil bakat oleh cikgu lain lah kan. So dia tak nak, dia nak bakat dia je. Sebab ada satu kes tu, budak tu juara pertandingan bercerita peringkat kemasaan tau. Boleh cik. Juara pertandingan bercerita sekolah ke, peringkat kemasaan. Tak satu, tak satu. Dia tinggal pilih je. Untuk naik darjah 4, pilih je lah kan orang sama kan.
Oh, cikgu tu tak nak pilih. Nak pilih, dia pilih orang baru. Kalah. Ni budak yang juara tu dekat kelas saya. Dulu masa tahap satu, dia aktif. Ni cikgu tu lah cerita, bukan saya cerita cikgu tu. Aktif. Masa naik tahap dua, dia jadi senyap. Pasif. Nampak tu dia macam emosi pun. Kan? Kesian tu. Ada politik di sekolah. Siapa-siapa mak-mak dia ke bapak cikgu dia faham lah. Okay. Bagi dia orang menyentuh buat keberkatan. Wow. Dah, elok. Jawapan semua pasti kena dapat kosong. Semua jawapan dapat kosong. Ha. Ha, ada satu tak dapat kosong. B. Silalah. Kalau saya bagi dia orang, dia orang bertumbuk ni kan. Bergaduh. Bagi dia orang. Lepas ni biar dia orang berebut pula. Aduh. Oh, wei. Buat. Ha. Kata tangan bola jaring. Tulis kat whiteboard tak boleh.
Korang buat apa, B? Ada. Baru kat dalam kereta. Eh? Tersalah. Oh. 18. Patutnya apa? 18? Tak, belum pernah. 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 Belum Tengok, tengok yang saya buka punya tu. Itu ni. Makan situ kan apa ni? Kena balik pergi dulu. Ha. Tak tolak negatif tu tak negatif hang kau kira. Ini ya tak boleh. Okey okey. Tak Error. Okey, akhir.
Kosong ni maksudnya dia garis lurus. Okey, kemudian. Maksudnya, korang jangan asingkan kiraan tu. Jangan asingkan yang atas, asingkan yang bawah. Terus tuliskan satu baris. Yang korang rasa tengok tadi, yang asingkan tu banyak masalah. Faham? Kena ringkaskan terus. Sambung dia terus. Jangan buat asing-asing. Sebab korang lupa yang negatif tu. Okey? Okey. Kita tengok tu saat 1.7 pula. Kalau muka surat 1.7 tu contoh soalan SPM lah. Kita buat yang A eh, sebab tu soalan.
Nah, 1,7 ya. Pahamkan. Okey. Rajah dia tunjukkan garis lurus PQ diberi N ialah satu titik dengan keadaan PN. Ingat tak? Saya dah tulis ni. Nak buat apa? PN per QN. Tangan dua jadi ini M ini N. Okey. So, settle. Lepas tu, soalan ni. Dah suruh cari. So, kita tahu M. So, kita tahu ni X1, Y1. X2, Y2. Ingat tak saya bagi tu korang. Label X1, Y1. Kiri dulu. Sebab, kalau korang buat ikut huruf, korang dah salah. Kalau korang buat ikut huruf, korang akan salah. Okay. So, nanti dia ada formula Fx1 tambah Fx2 bagi M tambah N comma Ny1 tambah Ny2 bagi N tambah N. Okay, siapa nak tahu sama buat?